Do you want to know? Kelas 6, berjumpa lagi bersama Ibu pagi hari ini di video pembelajaran kita untuk mata pembelajaran TIK. Bagaimana? Tetap semangat di rumah? Ibu berharap kalian tetap semangat. Oke, anak kelas 6, coba perhatikan pagi hari ini kita langsung saja masuk dalam bab 5 karena kemarin kita sudah membahas bab 6 tentang memperkenalkan aplikasi pensil ya dalam membuat animasi. Nah, perhatikan anak-anak kelas 6, di sini kalian sudah mengenal dua aplikasi pembuat animasi. Yang pertama kemarin di kelas 4 kita mempelajari tentang Vipod, dan di kelas 6 ini kita sudah mempelajari tentang aplikasi pensil, ya. Oke. Coba perhatikan, masih ingatkah kalian Ibu pernah menyampaikan bahwa animasi sederhana itu ditemukan, adalah salah seorang yang menemukan animasi sederhana itu dari kumpulan gambar yang disusun pada kertas kosong, ya. Jadi tadi kalian sudah lihat di awal video pembelajaran, dan Ibu masih menampilkan di videonya. Kalian perhatikan di situ bahwa sebenarnya animasi sederhana itu kita mengumpulkan kertas-kertas kosong. Mungkin ada kertas di rumah yang tidak terpakai, itu kita ambil, kita kumpulkan, baru kita menggambar di tiap lembar, ya, tiap lembaran kertas itu kita menggambar dengan gambar yang berbeda, ya. Jalankan pikiran kamu seperti apa gambar yang kamu mau gambar, dan setelah selesai kamu gambarkan, kamu buka pelan-pelan, ya. Itu akan menandakan atau seperti bergerak, ya, seperti animasi yang kita buat. Nah, jadi dari situ pikiran untuk tentang animasi ini, dari situ awal dari animasi. Oke, saya perhatikan anak kelas 6, Ibu sedikit memberitahukan halaman 73 buku kalian. Di situ adalah persiapan pembuatan film animasi. Namun sebelumnya kemarin kita anak kelas 6 sudah membuat animasi, ya, sudah lumayan dalam aplikasi pensil. Oke. Nah, coba perhatikan di sini ada banyak persiapan yang harus kita perhatikan dalam membuat animasi, ya. Kemudian ada beberapa tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pembuatan film animasi. Yang pertama itu adalah scriptwriter atau penulis naskah. Nah, tentunya anak kelas 6 sudah paham, sudah tahu bahwa penulis naskah itu tugasnya apa. Ya, tentunya menulis naskah cerita. Dalam film animasi itu harus ada naskah ceritanya, harus ada susunan ceritanya. Ya, sama tadi, kalau kalian membuat animasi sederhana pada kertas, itu tentunya ada urutan ceritanya. Meskipun kalian tidak tuangkan, tapi pasti dalam hati kalian itu ada. Kemudian yang kedua adalah storyboard artist atau pembuat storyboard. Nah, di sini tugasnya adalah apa? Memetakan naskah cerita dari scriptwriter ke dalam bentuk visual. Jadi setelah dibuat dari penulis naskah, nah, pembuat storyboard inilah yang berfungsi untuk memetakannya lagi, ya, di mana ilustrasi seperti ini dan seperti ini. Oke, itu tugas dari storyboard artist. Kemudian yang ketiga adalah drawing artist atau ilustrator. Oke, tugasnya apa? Nah, ilustrator itu bertanggung jawab terhadap pembuatan gambar-gambar setiap frame dari film yang dibuat. Jadi kalau ilustrator ini dari kata drawing artist, tentunya kalian sudah paham gambar yang disisipkan dalam animasi itu si ilustrator inilah yang bertanggung jawab gambar mana yang akan dimasukkan ke dalam frame berikutnya. Oke, seperti itu. Kemudian yang keempat ada produser. Tentunya saat kalian menonton televisi ada sering kalian mendengarkan tentang produser. Nah, ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap anggaran yang digunakan dalam pembuatan animasi atau pembuatan film. Itu tugas dari sutradara. Kemudian yang terakhir adalah produser tadi, ya.
Kemudian yang terakhir adalah sutradara. Nah, sutradara bertanggung jawab terhadap keseluruhan aspek kreatif pada film. Jadi dia, ya, sutradara ini tugasnya bertanggung jawab terhadap seluruh aspek dalam pembuatan animasi atau pembuatan film. Nah, itu sedikit yang Ibu sampaikan ya. Nah, menarik juga ya untuk tugas-tugas. Mungkin ada anak kelas 6 yang mau menjadi dalam pembuatan film animasi ya, ada yang bercita-cita. Oke, nah, kalau senang di akhir pembelajaran Ibu akan menyampaikan tugas kalian. Tugas kalian hari ini tidak membuat animasi di laptop atau komputer, tapi silakan susun kertas yang sudah tidak terpakai di rumah, ambil sedikit yang mungkin masih kosong, ambil, kemudian kalian susun ya. Kalian buat animasi sederhana. Tadi sudah ada contoh yang Ibu berikan. Ya, baru kamu videokan saat kamu membukanya nanti, ya. Oke, perkenalkan nama kamu di situ. Flip books apa yang kalian buat? Oke, itu ya tugasnya untuk hari ini, membuat animasi dari kumpulan kertas. Itu tugasnya anak kelas 6 untuk praktek hari ini. Sekian dari Ibu untuk pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Semoga tetap semangat untuk mengerjakan tugasnya di rumah, ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Video pembelajaran berikutnya mungkin kita akan melanjutkan praktek kita. Hari ini kita break dulu ya dari pembuatan animasi dalam aplikasi pensil. Oke, sekian dari Ibu. Sampai jumpa. Dadah. Tetap jaga kesehatan di rumah ya. Tuhan Yesus memberkati.